Hello guys, welcome back in the Wiran class. So for today, I just wanna give you tips untuk membuat sebuah arisan online. Karena banyak banget kemarin ada permintaan Kak Wiherun, tolong buatin dong sebuah tutorial untuk gimana sih buat kayak ngocok arisan secara online gitu. Oke, cari gampang. Kebetulan ini saya ajarin sama kakak saya. Tinggal buka Play Store kamu atau iOS Store kamu. Tulis aja roll it. Ah, Wheel of Luck. Roda keberuntungan. Oke, langsung install aja. Ini merupakan salah satu aplikasi kayak roda berputar gitu. Jadi kayak secara random ngacak gitu. Bagus sih, sudah beberapa udah saya ajarin ke kakak-kakak saya dan kakak saya ngajarin ke teman-teman dan sudah ada dipakai dengan tim arisan mereka sih, dan hasilnya memuaskan karena di sini nggak ada bisa untuk kecurangan tuh nggak ada di sini. Oke, pilih aja English. Oke, new karena kita mau bikin baru ya. Di sini nama misalnya arisan numerik. Nah, di sini jumlah 1-2 ini jumlah yang mengikut arisan. Misalnya yang ikut arisan itu ada 8 orang. Oke. Misalnya saya itu teman Anda juga. Oke. Kalau udah, tapi kalau mau nambah tinggal aja plus lagi terus. Jadi berapa jumlah anggota di arisan kamu ya tambahin aja. Kalau mau kurangi tinggal pencet yang minus sebelah kanan. Kalau udah less roded. Oke, ini udah ada nih tampilannya. Kalau mau ngerubah kayak tulisan dan ini bisa disetting aja. Bisa spinning speednya bisa ditambahin atau dikecilin atau bisa ada backgroundnya juga bisa diganti kalau ada yang mau diganti sih, kalau mau keterangan resultnya juga bisa diganti. Nah, kalau udah tinggal back aja, yuk kita try. Wow, nice, gue yang menang. Oh, gue dapet arisan nih. Nah, kalau misalnya kurang mau akurat, biasakan kayak misalnya sistemnya kayak gini nih. Si pemegang duitnya ini atau yang bandar, dibilangnya apa ya? Kayak bendaharanya, dia bisa ngeklik 3 kali atau 4 kali. Jadi dia akan muternya itu, kalau sekali kan takutnya bisa dihitung kan perputarannya. Tapi kalau 4 kali kan kita bingung, kayak misalnya gini saat. Ini akan terus, kalau semakin kita pencetnya akan semakin kenceng. Nah, kalau bisa sih sampai 10 kali atau 5 kali biar. Oke, udah kayak gitu. Oke, ini bisa ngelihat story-nya. Siapa aja tadi. Oke. Seperti itu. Oke, thank you.